Selamat datang di Derep. Jangan lupa like and subscribe. Knock 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 knock. Telur. Telur. Oh, dikit. Ojo ra gelem ngendok. Diomong. Ora kancaku kok barengan iki ra enak sing ngendok kok. Yes, kita ke inkubator. Kita pakai perlit aja. Ini medianya perlit. Dia menurut gue sih bagus buat media kertas. Dan dia bisa dipakai berulang-ulang. Dia bisa dipakai berulang-ulang. Segini harganya 45. Jadi dipakai berulang-ulang. Nah, ini efektivitasnya sampai 95%. Suka lebih suka pakai ini, caranya sangat mudah banget. Kita tuangin sekitar 1 cm. Nah, setelah itu kita basahin aja semuanya, nggak apa-apa, buang airnya. Buang semua airnya. Gue lebih suka ini. Kalau udah begini, kita kasih pelet yang kering, sama 1 cm lagi, paruh basah, paruh kering. Kayaknya kebanyakan. Apa? Kebanyakan. Karena ntar udara dia si telurnya terlalu. Terlalu. Pendek. Kalau dari ini. Telur yang tadi udah kita bersihkan. Tadi ingat naruh telurnya atas bawah. Paling bagus dikasih tanda. Nanti ini diemin aja selama 2 bulan. Cukup dibuka 4 hari atau 3, maksimal 4 hari. 3 hari sekali, 4 hari. Nah, ingat, biasanya kalau udah lewat semalam itu ada putih-putihnya di atas, dan itu posisi telur yang di atas. Jangan sampai kebalik, supaya embrionya enggak mati. Embrio terbalik, telurnya udah jadi infected.
tutup rapet. Kalau gue sih tutupnya rapet tanpa kenal. Tanpa sinar. Gue pribadi pun pakai suhu ruangan kamar. Diemin aja. Diemin selama kurang lebih ya 2 bulan. Ini telurnya ada banyak, ini yang tinggal nunggu netesnya. Udah usia 2 minggu, 2 bulan. Ini kita biarin aja nunggu yolknya hilang, nanti baru kita ambil. Thank you.